buat eksperimen pembinaan elektron pada satu jarak dengan menggunakan U. So kalau nak menggunakan U, kita perlukan tiga elektrolit. Satu asid sulfur cair letak dekat bawah sini, dan satu yang elektrolit kita sebagai ejen pengosidan, dan satu lagi sebagai ejen penurunan. So dekat sini untuk set yang pertama ni, kita gunakan air bromin sebagai ejen pengosidan dia, iaitu yang dekat sini. Dan sebelah sana kita gunakan film 2 sulfat. Okey, mana botol film 2 sulfat tadi? So, bila dapat soalan untuk U, benda pertama yang kamu kena tentukan adalah yang mana ejen pengosidan dan yang mana ejen penurunan. Kalau dapat halogen, maksudnya halogen tu confirm sebagai ejen pengosidan. So, ni warna asal dia, warna air bromin. So, yang ni kena ingat. Apa warna dia? Merah. Ferum 2 sulfat warna apa? Hijau. So, dia hijau macam ni. So, sebelah sini masuk air bromin, sebelah sini masuk ferum 2 sulfat. Jadi apa yang akan berlaku? Ejen pengosidaan dia akan mengalami penurunan. Sekarang dia mengalami penurunan, maksudnya dia akan terima elektron lepaskan elektron. Menerima. So ejen pengosidaan mengalami penurunan, so dia akan terima elektron. Elektron masuk. Yang ejen penurunan pula dia akan mengalami apa? Pengosidaan. Jadi dia akan melepaskan elektron. So elektron akan dilepaskan kat sini, dekat larutan ferum 2 sulfat, dan dia keluar melalui litar luar, and then kemudian dia masuk kepada larutan air bromin. Masuk kat sini. Oleh itu, elektrod dekat sini akan bertindak sebagai apa? Anode. Okay. Yang dekat sini bertindak sebagai kathod. So arah aliran elektron. Mana nak jawab? Kalau soalan tanya. Boleh. Boleh.